alat yang kita butuhkan adalah ada kunci 12 ini untuk membongkar lampu, yang untuk mengotakkan kabelnya pakai untuk cutter, selas hitam sama korek tanpa rokok karena saya nggak merokok. Langsung saja kita bongkar ya meternya. Di sini ada 5 kabel yang kuning sama orange untuk sein kanan kiri, yang hitam ini untuk masa, yang biru untuk lampu senja, dan yang warna merah untuk lampu stop atau lampu rem. Jadi yang bawaannya 6, kalau yang merek mau di sini ada 5 kabel. Setelah itu kita biasanya kan orang-orang pakai cutter, kalau saya lebih suka pakai. Jadi ini sudah saya sambungkan. Kabel hijau yang ori ini ketemu kabel orange, itu rating kanan, sing kanan. Kemudian yang kabel coklat ketemu ke kabel kuning, ini adalah sing kiri. Kemudian yang biru ketemu ke biru adalah lampu senja, dan yang hitam ketemu hitam juga adalah masa. Yang satu lagi kabel merah ini adalah kabel rem, jadi waktu di rem ini saya pasang di sini. Cuma masanya yang ini, yang satu ini nggak saya pakai karena masanya udah jadi satu ke sini. Jadi ini saya isolasi ya, yang saya pakai saya potong. Oke, langsung saja kita pasang ke motornya. Makan, sing, kamar.
sekian sedikit review dari saya. Terima kasih udah mampir di channel saya. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.